Pada malam hari ini kita dalam rangka memperingati HUT Polda Metro yang ke-73, kita melaksanakan malam pelayanan kepada masyarakat di seluruh jajaran Polda Metro Jaya, termasuk adalah di Polres Metro Tangerang Kota. Dalam malam pelayanan kepada masyarakat pada malam hari ini, kita melakukan sambang ke semua RW. Jadi pada malam hari ini khusus untuk Polres Metro Tangerang Kota dilaksanakan di 157 RW sewilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Alhamdulillah warga sangat antusias, kemudian juga para ketua RW saya lihat juga dalam menyikapi terkait permasalahan yang ada cukup baik. Pak Kapolda menyampaikan bahwa sambang ini cara kita untuk bisa mengetahui secara cepat permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena memang kita perlu memperbanyak kegiatan sambang seperti ini. Karena akan lebih mengetahui secara langsung. Daripada kita kumpulkan itu kelamaan ya. Lebih bagus kita melakukan sambang per RW khususnya, itu malah lebih cepat mengetahui permasalahan yang terjadi. Jadi seperti ini. Ada yang sakit-sakit, yang kira-kira belum apa ke dokter, ada dokter Dimas itu lah. Dokter saya, kalau ini bisa berubah Pak. Terima kasih ya Pak Kapolres, sudah menyediakan berobat gratis untuk saya dan teman-teman saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres atas pemberian kompornya, semoga berguna untuk kami. Dan besok kami bisa masak dan juga bikin kue untuk jualan. Terima kasih Pak Kapolres. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Kapolres beserta jajaran yang sangat berharga sekali telah dikunjungi oleh Bapak Kapolres yang telah banyak membantu kami. Selamat ulang tahun Bapak Polda Metro Jaya. Semoga sukses. Amin.